Hari ni aku ada Hudson Black Hawk 2 yang mana kita akan terbangkan menggunakan sistem 4G. Dan untuk mengaktifkan sistem 4G senang je. Korang nampak tengok yang kat tengah ni dia ada 4G. Kita klik saja kat 4G tu, dia akan keluar macam ni guys. Jadi untuk menggunakan sistem 4G ni senang saja. Anda set saja kepada auto, tekan auto, tekan I know it tu. Okey, tunggu saja sistem tu berubah. Okey, ini dah kita punya sistem, pada kita punya sistem 4G. Untuk makluman anda, Sky Network adalah normal. Sky Network ni adalah drone tu sendiri. Sistem 4G tu sendiri, dan Earth Network adalah ataupun sistem internet anda pada anda punya phone. Okey, kita akan cuba terbangkan Hudson Black Hawk kita. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, baik. Sekarang ni macam biasa kita akan terbangkan drone kita. The home point has been updated. Please be mindful of the new return to home point. Cantik. Dekor dia cantik. Dan kita akan cuba terbang serendah yang mungkin menggunakan sistem 4G guys. Okey, let's go. Okey, baik. Wah. Dia terbang pergi guys. Dan kita boleh nampak pemandangan. Ini dia kuarter raya Kuala Lumpur guys. Oh ya, ini dia sistem 4G kita menggunakan sistem 4G. Okey, dan kita akan rekod kat sini guys. Okey, kita akan rekodkan kat sini. Ketinggian sekarang kita menghampiri kepada 120. Nampak bangunan tepi kita tu. Okey, kita ada bangunan tepi kita tu. Melalui celah bangunan guys, Hudson Black Hawk tu ketinggian terkini 117. Okey, kita akan cuba naikkan ketinggian sikit kat sini. Okey, pada 120. Okey, nampak. Okey, 121. Kita terus sikit guys. Menghampiri 1.8 km. Sekarang menggunakan sistem 4G sepenuhnya untuk FPV dan juga remote control guys. Wah, mantap. Sepenuhnya sistem 4G, FPV dan juga remote control. Kalau anda dapat lihat kat atas tu, dia punya sistem dia FPV dia dah memang hilang untuk daripada RC tu sendiri. Yang sekarang digunakan adalah sistem pada kita punya 4G sistem. Okey, kena hati-hati ke depan tu ada bangunan tinggi guys. Jadi kita akan naikkan sikit ketinggian dia. Poor signal. Please adjust the antenna. Mantap guys, mantap. Okey, baik. Poor signal. Please adjust the antenna. Kita dah cuba nampaknya sampai 3 km guys. Poor signal. Please adjust the antenna. Okey, baik. Sekarang drone kita balik dah. Dan jarak terkini adalah 2 km guys. Dan speed dia cantik guys. Bateri dia ada 43%. Jadi kita tak perlu risau. Okey, dan macam biasa kita akan turunkan ketinggian dia. Sebab tadi pilot one set dia kepada 500. Okey, dalam pada ni anda tak perlu risau. Sebab sistem sekarang bertukar-tukar pada sistem 4G dan juga sistem dia punya tu sendiri. Okey, baik. Kita akan turunkan kita punya ketinggian saja. Okey, baik, kita teruskan macam tu. Dan drone kita kembali balik dengan selamat guys. Kalau kita dapat lihat kat sini, inilah feed dia dan jarak terkini adalah 1.9 km macam tu. Oh, 1.6. Silap. Tadi kita terbang menghalakan PNB ke guys. Kawasan yang banyak gangguan. Ramai orang tahu kat kawasan ni memang banyak gangguan. Jadinya so far drone kita ni yang Hudson Black Hawk tu tak mengecewakan guys. Okey, kita akan turunkan drone kita. Okey, baik, adakah dia balik landing? Sekarang gunakan sistem yang tersedia. Hudson Black Hawk tu slow-slow turun. Wah, mantap guys, mantap, mantap, mantap. Antara salah satu sebab kenapa anda perlukan drone ni, Hudson Black Hawk tu. Pertama, dia punya dari segi harga. Dan yang kedua, dia punya orang kata jangkauan dia memang mantap guys. Menggunakan sistem 4G. Ya, itu yang paling best. Kita boleh upgrade kepada sistem 4G guys. Okey, baik. Okey, baik, kita panggil drone kita balik guys. Kita panggil drone kita balik ke sini guys. Oh, ada burung nak kacau. Okey, baik. Okey, baik guys. Okey, Hudson Black Hawk tu, anda dapat lihat betapa senang nak kontrol dia. Kita panggil dia balik guys. Alright, baik. Begitu manja dan juga orang kata landing dan juga jinak guys. Okey, itu saja untuk Hudson Black Hawk tu. Jika anda nak dapatkan sekarang daripada Hudson Malaysia ataupun kontak pada Wan sendiri.
Semoga kita jumpa lagi. Assalamualaikum.